Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Nur Hafiza daripada OUM Alustar Perlis, Kedah Perlis. Okey, hari ini kita akan membincangkan ataupun dalam akan memberi pendedahan tentang penjagaan tali pusat. Nampaknya audien-audien saya terdiri daripada semuanya bapa-bapa lah di kalangan lelaki. Ya? Apa khabar semua? Okey. Okey, topik utama kita hari ini adalah penjagaan tali pusat. Okey, di akhir objektif sesi pengajaran pengajaran klien dapat mengetahui apa itu tali pusat dan fungsi tali pusat, mengetahui bahagian dan struktur tali pusat, memahami dan menerangkan tentang teknik cucian tali pusat yang betul, melakukan jagaan tali pusat dengan berkesan dan efektif, memberi kesedaran kepada klien risiko jika tali pusat tercemar dan dapat mengaplikasikan dalam penjagaan bayi baru lahir. Okey ya, tuan-tuan. Apakah tali pusat? Kita pun dah pernah tengok kan, semua dah biasa jadi ayah, bapa, kan? Dah familiar? Dah. Okey. Tengok selalu. Okey, ni tali pusat kita panggil umbilical cord. Merupakan saluran kehidupan. Tali pusat ni merupakan satu saluran kehidupan bagi janin semasa dalam kandungan berwarna putih kebiru-biruan. Setelah bayi dilahirkan, doktor akan menyepit dan memotong tali pusat. Okey, di tempat tali pusat melekat tu ada baki yang tertinggal sepanjang 2 hingga 3 cm. Di bahagian tali pusat yang dipotong pula, doktor akan claim lah dengan penyepit. Okey ya, tuan-tuan. Okey, bagaimana bentuk tali pusat? Okey, ni gambar rajah tali pusat. Cantik tak? Okey, bahagiannya dia mempunyai 3 salur darah, 2 salur darah arteri dia bawa darah dari bayi ke uri, dan satu saluran darah vena dia membawa darah daripada uri itu kepada bayi. Panjang tali pusat tu 50 cm anggarannya. Okey, fungsi tali pusat dia menghubungkan bayi kepada uri. Salur darah dalam tali pusat ni dia mengandungi darah yang kaya, bawa oksigen dan nutrisi kepada bayi. Dalam masa yang sama tu dia membawa bahan perkumuhan metabolisme bayi ke uri dan kembali semula ke darah ibu. Okey, selalunya kat rumah, di rumah tu masa ada baby kecil tu berapa hari dia luruh tali pusat tu? Ayah ni. 3-4 hari. Okey, betul lah. Tu maknanya cepatlah lah. Dia akan tangga sendiri ya. Jangan tarik lah. Ada setengah baby, dia tali pusat dia gugur lebih pada sampai 10 hari. Atau kalau lebih daripada 14 hari tu kita kena bawa baby rujuk kepada doktor lah. Okey, sekarang termasuk kepada tip penjagaan tali pusat. Okey, ni cucian tali pusat yang okay, kita perlukan bahan-bahan bekas air, putih kapas, alkohol setengah. Kalau yang bersalin di swasta akan supply dengan alkohol spirit lah. Lepas tu kapas, barut bayi dan lampin. Okey, ni contoh antiseptik yang kita guna lah. Nama dia Chlorhexidine 1 dalam 200 in spirit. Cara cucian tali pusat. Yang pertama kali pastikan tangan kena cucilah. Cuci tangan sebelum menyentuh tali pusat. Bersihkan sekitar kawasan tali pusat. Keringkan kawasan tali pusat dan biarkan tali pusat terbuka. Okey. Ni cucian tali pusat kita ada 2 teknik. Ni kalau untuk bagi baby yang baru lahir, cucian tali pusat basah. Basah maknanya kita mula daripada bawah, atas ke bawah. Ni untuk cucian tali pusat. Ni cucian tali pusat kering daripada bawah ke atas. Dia beza, senangnya terbalik. Dari kepala basah, atas ke bawah, kering, bawah ke atas. Okey, tujuan utama dia untuk memastikan tali pusat bersih dari segala kekotoran, mencegah infeksi dan meningkatkan pemisahan tali pusat dari perut. Ini berdasarkan Hesekius 2006 muka surat 53, dan mencegah terjadinya infeksi serta mempercepatkan proses pengeringan tali pusat. Sesekai sebenarnya kekerapan cucian tali pusat ni kita cuci sekerap yang mungkin ataupun 2 kali sehari ikutlah. Tapi lagi banyak kita cuci, lagi bersihlah tali pusat anak dan lagi cepat tanggal. Okey, tanda-tanda jangkitan. Ni kalau tali pusat tercemar, baby akan demam, kemerahan, nanah keluar dari tali pusat, bengkak di tali pusat. Ni risiko tali pusat tercemar. Ellen 2014 dia mengatakan bahawa
bayi baru lahir ni mempunyai risiko terdedah kepada jangkitan kuman yang boleh menyebabkan sepsis. Bila sepsis, meningkatnya kematian bayi. Okey dah, tengok gambar rajah dia. Memang macam mana? Okey tak? Tuan-tuan tengok gambar. Tak okey. Kan? Tengok darah di sekeliling perut, berbau, ada ulat kadang-kadang. Tu pentingnya jagaan tadi pusat. Sebagai bapa pun perlu dia memainkan peranan juga membantu isteri semasa dalam pantang. Okey. Ni di Asia Tenggara angka kematian tertinggi iaitu 581 bayi diakibatkan oleh tetanus neonatorum yang kita cerita tadi, yang sepsis tu. Dan penyebab lain kematian di antara sepsis ialah 12% dan kematian yang terlanjut 7 hingga 28 hari iaitu sebesar 20.5%. Okey. Dalam kita menjaga kebersihan tali pusat ni, sebenarnya kita nak mengelakkan kematian. Okey, hak ni matlamat SDG. SDG ni kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan untuk mengurangkan kematian bayi pada tahun 2030. Yang merupakan salah satunya merupakan infeksi. Infeksi tu daripada tali pusat tu menyebabkan jangkitan. Okey nak? Okey, ni SDG. Selain itu, untuk mencapai objektif NDG lah, bagi nombor 4. Nombor 4 maknanya reduce child mortality, mengurangkan kematian bayi. Okey, kesimpulannya, pastikan tali pusat sentiasa bersih, menggunakan kapas yang kering, dan tali pusat tu pastikan kering, tak nak lembap. Bila lembap merupakan medium ataupun kuman suka membiak di tempat lembap. Okey. Ayah-ayah, para-para bapa ada persoalan yang ingin dipersoalkan, boleh tanya jika ada kemusykilan. Okey, satu soalan. Ya. Yang tadi kan dia ada membusuk kan? Yang ada luka tu yang nambah elok yang boleh menyebabkan kematian tu. Ya. Tak ada cara lain ke untuk kita buat? Untuk mengurangkan kematian? Untuk mengelakkan kematian lah. Macam tadi kata ada ulat apa semua. Ada tak cara lain doktor apa yang hospital suggestkan, atau operation ke atau apa-apa? Cara untuk mengelakkan jangkitan, biasanya peranan ibu bapa sendiri. Selepas pulang daripada hospital, kami akan menasihati ibu dan mengajar teknik-teknik untuk cucian tali pusat. Ibu akan di training dulu sebelum pulang dan dibekalkan dengan alkohol swab dan bahan-bahan yang tadi. Okey, kalau kata contoh setengah ibu bapa yang menggunakan minyak gamat. Minyak gamat, okey, setengah, kadang-kadang ikut kepercayaan orang dahulu. Kadang-kadang kita berpantang tu tinggal dengan mak mentua kan. Okey, ibu mentua kata letak minyak gamat, cepat kering. Daripada yang kami pelajari setakat luar, tiada lagi lah kajian yang menunjukkan bahawa minyak gamat ni boleh mencepatkan proses tangganya tali pusat. Better guna yang hospital bagilah. Ayah, ada persoalan lain? Boleh kalau lepas rasuh bayi yang buang yang besar, buang yang kecil ni, lepas tu menutup tali pusat dan memasukkan ke dalam pamper. Sesetengah kan. Kalau ibu selepas dia basuh buang air besar, selepas dia basuh air kencing, dia akan okay, ambil tali pusat, tutupkan pampers. Tapi benda ni patutnya tak boleh lah. Sepatutnya tali pusat tu kita kena berada di luar pampers untuk mempercepatkan dia kering. Kalau kita dalam pampers, kalau dia baby tu buang air besar lagi, kencing lagi, nanti najis dengan urin dia akan lekat tali pusat dan menyebabkan jangkitan. Dia memang kena terdedah lah. Ya, cik pandai. Seorang ayah yang memahami. Okey. Okey, nampak gayanya sesi kita pun dah hampir tamat. Okay, faham. Faham semua ya, cik? Okey. Terima kasih atas kerjasama semua dan diharap peranan ibu dan ayah dalam menjaga cucian apa, dalam menjaga kebersihan anak dalam cucian tali pusat ni amatlah penting. Okey ya. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Tadi saya telah memberikan pengajaran tentang cucian tali pusat. Sekarang saya akan melakukan demo ataupun macam mana teknik-teknik cucian tali pusat. Okey, minta maaf. Ini kita bawa patung, tapi kalau biasanya bayi di rumah, better balutlah nah, sebabnya dia kesejukan. Okey. Bahan-bahan yang diperlukan, kita perlukan. Okey, ini adalah merupakan proses
bersih, bukan tak perlulah pakai sarung tangan. Kecuali ada tangan luka, nah kita pakai. Okey, yang pertama sekali 7 swab dan kita gunakan ni. Kalau hari sedih lah, nah, ataupun kadang-kadang di hospital dia bagi kapas yang sekeping-sekeping tu, spirit. Okey, kita guna 7 swab. Sekarang saya tunjuk cucian tali pusat daripada basah dulu lah, nah. Hak baru baby keluar. Okey, ni dia punya okay, solution. Okay, first kali pastikan cuci tangan dulu. Tangan bersih. Ataupun guna sekarang kan musim pandemik COVID-19. Kat rumah banyak hand sanitizer. Boleh guna saja hand sanitizer. Okay, ambil 7 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Tuan-tuan boleh perah. Okay. Ya, kena kalau boleh basah siap-siap lah. Okey, 7. Kemudian position baby. Posisikan bayi dalam keadaan selesa lah. Dan buka lah. Ni tali pusat ni minta maaf ya. Ayah-ayah besar sikit lah. Sebabnya model kan. Okey. Okey, dedahkan perut kan. Dan tali pusat. Okey. Daripada basah. Ni cucian tali pusat basah. Maknanya kalau basah daripada atas ke bawah saya kata. Sebab bawah atas ni adalah dia lembap kan. Yang first kali cuci atas ni. Satu. Okey. Satu swab, satu swab lah. Oh sorry, sorry kita tak berani. Okey, satu. Lepas tu daripada kita ambil yang jauh dululah. Pegang sini ni tolak. Satu. Okey. Dua dah. Sini. Tiga. Empat. Okey. Lepas tu baru yang dekat. Lima. Yang keenam di bawah ni. Pusing. Enam. Ni tujuh. Pegang sini. Sini pun kotor juga nah. Yang dia punya klaim ni. Okey. Pas. Tujuh. Maknanya tujuh. Ni untuk cucian tali pusat basah. Okey. Kalau cucian tali pusat kering pula. Sama juga. Kita guna spirit yang sama. Okey. Ni daripada kering lah. Cucian tali pusat kering. Ambil bawah dulu. Satu. Okey. Satu. Daripada bawah ke atas. Tapi kita ambil yang jauh dulu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey. Ni. Enam. Lepas tu ni juga. Tujuh. Okey. Okey. Faham eh? Okey, itu saja. Terima kasih. Ya, mudah saja. Jadi, kita hendak buat dan tahu macam mana teknik-teknik cucian tali pusat. Okey. Okey, faham? Okey, faham eh? Terima kasih. Okay.